Morning, grade 9. Hari ini kita ketemu lagi di mata pelajaran SPK. Ya, anak-anak, kita akan masuk di materi lagu modern dalam sajian vokal grup. Ya, kita masuk di bab 4. Oke, jika kemarin kita sudah belajar tentang mengubah lagu modern secara unison, sekarang kita akan belajar yang tadi Mem Elisa sudah sebutkan, lagu modern tapi dalam sajian vokal grup. Artinya apa? Saat kita menyanyi lebih dari satu orang, ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Vokal grup ini merupakan bentuk sajian vokal yang lebih ekspresif dibandingkan paduan suara. Karena dalam menyajikan vokal grup, kita akan lebih mementingkan aspek keselarasan nada yang enak didengar dan lebih ekspresif, bukan berupa partitur lengkap seperti aransemen lagu untuk kelompok paduan suara. Yang membisuku ingat senyuman manis walau sesaat, bayangan dirimu selalu mengisi hatiku. Bilakah akan terjadi, kau kan jadi milikku selamanya. Nobody, nobody but you.
bagaimana kabar? Apakah kata merangkai semua ceritamu? Jelaskan harapanmu. Hey, hey, bagaimana kawan? Apakah kata menapaki batang baru? Bacakan teman. Menyanyikan lagu secara vokal grup dituntun untuk kreatif dalam memberikan variasi vokal yang menambah manis komposisi lagunya. Untuk dapat lebih mengenal tentang vokal grup, ada baiknya kita perhatikan hal-hal berikut. Ciri-ciri vokal grup. Yang pertama, vokal grup terdiri dari beberapa penyanyi. Biasanya terdiri dari 3 sampai 10 orang ya. Seperti yang tadi video Mem Elis yang sudah berikan kepada anak-anak, tadi itu penyanyinya ada 3 sampai 10 ya. Mau 3, 5 dan banyak. Oke, terus aransemen vokalnya bebas dan dalam membawakan lagu sebuah vokal grup lebih dapat ekspresif, misalnya dengan memberikan gerakan yang sesuai untuk menunjang makna lagu, ya kan? Anak-anak tadi bisa lihat di video yang Mem Elisa berikan, ya, ada misalkan kayak apa ya, grup band Korea, ya, K-pop Korea itu K-popnya Korea. Korea popnya itu ya, kayak yang tadi anak-anak lihat. Nah, itu untuk zaman-zaman yang sekarang. Tapi ada grup band yang legendaris loh, nak. Ada banyak contohnya kayak The Beatles. The Beatles itu selain mereka bisa nyanyi semua, mereka juga mainkan alat musik. Terus untuk kayak Jackson 5. Jadi, sebelum Michael Jackson meluncurkan single, Michael Jackson itu bergabung dengan saudara-saudaranya di grup Jackson 5. Terus ada banyak lagi, kalau di tahun 90-an ada NKOTB kalau nggak salah ya. NKOTB, Boyz II Men, Boyzone, terus ada Backstreet Boy, ada Westlife. Nah itu di tahun-tahun segitu tuh ada banyak sekali. Jadi kalau anak-anak berpikir bahwa Korea itu yang mempelopori, enggak, sebetulnya sudah lama ada. Tapi mereka membuat jadi tambah terkenal aja gitu ya, apalagi dengan kalau K-pop yang perempuan itu lebih sepertinya lebih bagus kalau dari Korea ya. Oke, yang selanjutnya adalah menggunakan improvisasi yang dominan. Terus vokal grup, yang terakhir vokal grup dapat diiringi dengan musik atau tidak diiringi dengan musik atau akapela. Nah, anak-anak tadi contoh dari Mem Elisa itu semuanya diiringi dengan musik, tapi anak-anak bisa cari di YouTube yang tidak diiringi dengan musik ya, atau akapela. Banyak sekali contohnya. Nah, Mem Elisa juga sebetulnya ada banyak yang dari Indonesia vokal grup yang bagus-bagus ya, nanti anak-anak juga bisa cari. Contohnya Elva Singer, ada Tangga, ada masih banyak lagi yang lain, anak-anak juga bisa cari ya. Vokal. Sajian vokal grup yang langsung menyita perhatian kita adalah adanya aransemen lagu yang tentunya akan berbeda dari melodi aslinya. Tahapan aransemen ke dalam sajian vokal grup. Yang pertama, intro.
Intro merupakan melodi awal yang dinyanyikan sebelum masuk ke lagu intinya. Intro ini dibuat untuk memberikan kesan yang lebih menarik dan lain dari lagu aslinya. Pembagian tugas untuk variasi perbedaan suara. Pembagian tugas bisa ditentukan dari jenis suara setiap anggotanya. Siapa yang memiliki wilayah suara lebih tinggi, sedang, atau rendah. Yang ketiga, improvisasi. Improvisasi dalam sebuah vokal grup haruslah dikomunikasikan dan direncanakan agar improvisasi tidak diulang-ulang dan tidak bersamaan antar personilnya. Sehingga tujuan improvisasi yaitu memperindah lagu bisa tercapai dengan tepat. Yang keempat, akhir lagu. Bagian akhir lagu merupakan ajang kreativitas dari para personel vokal grup atau arranger vokal. Ku buka album biru, penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri, kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oke anak-anak, tadi anak-anak sudah melihat kan tugas yang harus dikerjakan hari ini, menyanyikan lagu Bunda ya, tapi hanya sampai refren pertama saja. Ya. Oke, cara pengambilannya seperti tadi yang Mem Elisa berikan contoh. Jadi musiknya di kalian dengarkan menggunakan headphone, kemudian menggunakan HP yang lain untuk merekam pada saat kalian bernyanyi. Oke ya. Nah, jika sudah selesai, anak-anak bisa sisipkan ke Google Classroom SPK. Oke. Kerjakan tugas dengan sukacita dan kerjakan tepat waktu. Ya, kalian pasti bisa. Seperti gambarnya Mem Elisa hari ini, practice make perfect. Oke. Selamat mengerjakan, selamat berkreasi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!